rangkaian dari tentang pengajaran. Kali ini saya akan menerangkan dan menjelaskan nama-nama komponen pada rem tromol. Pertama-tama kita buka rem tromolnya terlebih dahulu. Ini adalah komponen brake drum. Brake drum berfungsi menjadi media gesekan kampas rem ketika pengereman sedang terjadi. Dan selanjutnya adalah brake lining atau kampas rem. Brake lining merupakan komponen yang dimiliki rem tromol di mana fungsinya adalah sebagai media bergeseknya tromol rem. Di sini ada brake shoe atau sepatu rem, adalah tempat untuk meletakkan kampas rem pada sistem rem tromol. Dan di sini ada wheel cylinder atau silinder roda yang berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. Dan di sini ada return spring, memiliki fungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi semula setelah adanya usaha pengereman. Dan selanjutnya adalah brake shoe adjuster atau penyetel sepatu rem, berfungsi untuk mengatur jarak antara bantalan rem tromol dengan permukaan lubang pin. Di sini ada brake shoe holder atau penyangga sepatu rem, berfungsi untuk menahan kedudukan masing-masing brake shoe agar tetap terikat dengan backing plate. Di sini ada pegas jangkar. Komponen ini berfungsi untuk menahan dan menjaga agar sepatu rem pada bagian bawah selalu menempel pada acor pin dan sepatu rem tetap bisa bergerak ke kiri dan ke kanan pada saat sistem rem dioperasikan. Dan di sini ada parking brake lever atau rem parkir. Cara kerja rem parkir ini, ketika kita tarik tuas rem maka park brake lever akan tertarik. Tarikan ini akan mendorong brake shoe link untuk bergerak ke arah luar, sehingga kampas rem sekunder langsung menempel dengan permukaan tromol. Dan di sini ada backing plate. Backing plate adalah piringan berbahan logam tipis yang berada tepat di belakang sistem rem tromol. Backing plate ini berfungsi sebagai rangka sekaligus pelindung komponen rem tromol lainnya. Dan di sini cara pelumasan pada rem tromol. Bagian pertama yang bersinggungan di atas, di tengah, dan di bawah. Dan yang sebelah sana juga sama. Dan beginilah cara pemasangan rem tromol. Oh, satu. Bagaimana ngintaknya? Penjelasan dari saya kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum.